Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Helia TV. Bagi sahabat mimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious, Aidit Kapal, dimanapun kalian berada, jumpa kembali dengan channel kesayangan kalian, tentunya di channel Aulia TV. Di sini mimin akan memberikan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Langsung saja informasi yang dapat mimin sampaikan untuk hari ini. Di sini kita akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting yang kesehariannya ada di Brownies TV. Tapi untuk hari ini, Ayu Ting Ting berhalangan hadir. Kemanakah Ayu Ting Ting dan di manakah beliau sekarang? Belum ada informasi yang tepat mengenai keberadaan Ayu Ting Ting. Semoga Ayu Ting Ting sehat selalu dan baik-baik saja. Acara Brownies TV hari ini digantikan oleh sahabat karibnya, yaitu Nikita Mirjani. Walaupun hari ini Ayu Ting Ting berhalangan hadir, kita doakan semoga besok beliau bisa hadir dan menemani kita semua di acara tersayang Brownies TV. Dan dari Instastory Nurul Ragil di sini menuliskan, ah sakit itu benar-benar dan tak terduga datang secara tiba-tiba GWS. Entah untuk siapa status tersebut, semoga bukan untuk Ayu Ting Ting. Dari Rosma Al-Hafid, cantik di mana hari ini belum ada IG, belum ada postingan, kangen hidung mancung minimalisnya. Semua nanya ID mana, aku tak tahu. Kita doakan semoga Ayu Ting Ting baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dari unggahan tersebut, ada banyak lagi fans yang menanyakan keberadaan Ayu Ting Ting. Dari Sentarwati, ini dua kocak pada kemana ya? Ayu, Wendy, sehat-sehat ya semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dari NU Art 19, semoga Ayu baik-baik aja dan sehat. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga dengan mimin, mendoakan agar Ayu selalu sehat dan diberikan kelancaran rezeki dan segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga ke depan Ayu Ting Ting bisa menjadi lebih baik lagi. Oke, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Sekali lagi, GWS untuk Ayu Ting Ting, semoga cepat muncul lagi di IG ya, agar rasa penasaran kami bisa terobati. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.